Nah, kalau di kapal anchor handling atau AHTS atau AHT, kalau melihat seperti ini namanya kapstan. Nah, biasanya di kapal itu ada dua, kiri kanan, di sana sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya, kita lihat di sini ada towing pin, ada kampok. Fungsinya untuk mengatur anchor handling wire atau towing wire agar supaya bisa masuk di tengah-tengah. Antara lain juga fungsinya bisa untuk mengatur jangkar, untuk mengatur posisi jangkar pada saat anchor handling, kemudian pada saat pekerjaan hose di kapal tanker bisa juga untuk mengatur hose agar supaya pada posisinya. Itulah sebagian daripada fungsi daripada kapstan ya, sebagai pengetahuan.